Kupas pisang, kemudian potong ujungnya, dan pisang dibelah dua. Lakukan sampai dengan pisang satu sisir habis. Nyalakan kompor, kemudian lelehkan mentega. Setelah mencair, lalu ratakan dengan kuas. Panggang pisang hingga berwarna kecoklatan. Kemudian dibalik. Pisangnya sudah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Kocok kuning telur untuk olesan roti. Olesi loyang dengan mentega sampai rata ya. Siapkan puff pastry. Puff pastry digunting ya, dipotong-potong. Ya kira ukuran 7 cm kali 7 cm. Kemudian talanan ditaburi dengan tepung terigu ya supaya tidak lengket. Kemudian puff pastry-nya diratakan ya dengan rolan kayu, ditipiskan. Setelah tipis, kemudian taruh pisang di atasnya dan ditaburi dengan mesis, lalu dilipat ya. Dilipat ya, digulung ya. Seperti dalam video ya. Lakukan sampai dengan pisang yang dipanggang habis. Roti pastry yang sudah jadi kemudian ditata di atas loyang. Taburi talenan dengan tepung terigu supaya tidak lengket.
roti pastry, kemudian diolesi dengan kuning telur. Roti pastry dimasukkan ke oven ya. Roti pastrynya sudah matang. Mari teman-teman, kita coba dulu roti pastrynya, bagaimana rasanya? Rotinya empuk, bagus, mekar sekali. Harum. Oh. Rasanya enak. Benar-benar enak. Pokoknya mantap lah. Mantap.